Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama Ahmad Dimi. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita baik-baik saja, sehat walafiat. Amin. Hah? Siang ini sehabis Jumat ya. Kebetulan saya cepat ya belanjanya ya. Dan kebutuhannya kemarin kebetulan sepi, jadi beberapa aja yang saya belanja buat warung saya ya, kebutuhan warung saya. Lalu terbersit tapi terpikir ya, cocoknya terpikirkan dari kemarin sebenarnya ingin menyatukan batang, beberapa batang pohon jadi satu batang agar cepat itu ya, batangnya itu cepat membesar. Oke, untuk menyaksikan kegiatan saya menyatukan beberapa pohon dalam satu pohon, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya pemirsa ya. Oke, mari kita saksikan. Toing, toing, toing. Ini contohnya ya pemirsa ya. Bisa kita review dulu. Ini waktu masih seusia kecil ini. Bisa dilihatkan, ini contohnya ya, begini ya. Sama halnya ini juga pohon beringin. Selain tujuannya agar cepat membesar batangnya, juga menghemat lahan. Itu tujuannya dua ya, menghemat lahan ya. Saya karena lahannya kan ya terbatas ya pemirsa ya, di atas di atap rumah lah ya. Ini nih yang saya incar ini. Lalu yang kecil-kecil dulu ya bisa, biar dia mudah. Terus ini yang masih kecil juga. Sama ini yang satunya, ini tiga pohon ya pemirsa ya. Oh berat ini, sengaja medianya dibesarin biar cepet besar, karena nah ini justru asem yang pertama tunas duluan ya dari biji ini dibandingkan teman-teman yang lain. Hanya saja waktu itu saya letakkan di media batu, jadi perkembangannya sengaja distagnankan ya. Dibentukkan cuman apa ya, tadinya cuman kecil gini, kecil lah pokoknya, dan terlihat nggak lama berkembangnya dibandingkan yang lain. Bebas ditaruh di tempat yang lain ya, tuh cepet besar. Ini baru dipindah nih berapa bulan ya, sebulan antara ya, apa dua bulan sebulan. Terus lumayan tuh langsung tinggi tuh pemirsa. Pokoknya ngaruh lah kalau kita mau ya mengkerdilkan apa membonsai tanaman, kita juga cari medianya juga yang terbatas, jadi segitu ya nanti tumbuhnya. Kalau pengen membesarkannya, cari di media yang besar. Oke, langsung saja pemirsa, untuk menyatukannya pakai alatnya ini saya sudah siapkan, ada tali, gunting batang apa ya, ini gunting talinya, gunting biasa. Kenapa pakai ini, saya tidak pakai kawat ya, harusnya kan pakai kawat yang kecil itu. Justru saya itu lebih suka pakai tali plastik, karena dia ketika batang itu membengkak, dia akan apa, memecah sendiri apa memudar sendiri tali ini, apalagi di atas ini ya letaknya. Nah, angin kena panas, kena hujan, ini dia akan pecah sendiri talinya. Nih contohnya yang seperti tadi kan pakai tali juga dulunya. Ini juga sama nih pemirsa, beringin ini dulunya saya dongkel ya, saya congkel itu dari beberapa pinggiran pagar. Berapa biji nih ya, tiga apa ya, satu kantong nampaknya. Jadi kayak satu batang kan,
kecil, tadinya kecil-kecil banget. Ya, setelah kemarin di pruning, dipetelin, lalu di apa namanya, dikawatin, yang ini malah saya program disatukan. Oke, pertama-tama saya bongkar dahulu ya tanamannya ya. Bongkar dulu pemirsa. Ini dulu yang mudah nih. Tuh, karena saya tahu ini nggak begitu dalam nih saya nanamnya. Cuman akarnya itu dulu sudah terbentuk di itu ya, di batu atau semen. Jadi wah, iya ini yang dulu saya ingat banget ya, semasa kecil ya, semasa kecil aku dulu. Ini yang dulu sempat saya timang-timang sih sebenarnya, sama sebenarnya tanaman yang apa namanya ya, budidaya apa peliharaan itu sama kayak kita memelihara anak. Ini yang sempat saya ikat, maksudnya ini pohon saya masukin ke sini ya. Tuh, disimpulkan ke sini. Tuh, ini aja bisa langsung menyatu. Cakep sebenarnya targetnya ini. Lalu sama ini. Pokoknya nanti kita pikirkan menyatunya, rumbusnya sebenarnya selera kita aja rumbus. Kalau menyatukan batang itu bahasanya menyatukan batang kan ya. Saya suka karena dulu awal kenal menyatukan batang tuh pas itu ya, mencari dongkelan beringin. Karena kecil-kecil kali ya, saya yang tadi itu saya ikat-ikat itu rumus awalnya. Yang ini agak lumayan nih pemirsa. Ini sama kayaknya sama mirip nih kayaknya. Akarnya unik-unik. Ini lah targetnya kalau pengen buat tengah. Di alam sebelumnya. Maksudnya gak tau yang begini. Maksudnya di media yang namanya semalang. Enggak rasa-rasa masih lebih sedikit. Saya masih butuh perawatan tubuhnya. Karena akarnya itu sudah unik-unik sebenarnya. Bisa juga targetnya itu kita target tongkorongin akar ya. Coba dimulai ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini modelnya apa ya, soalnya akarnya ini udah cakep sebenarnya, model tongkrong akar apa ya, akar nongkrong ya mungkin. Tapi kalau gini dua batang di akarnya kurang berapa sih, kita harus yang nggak usah takut apa namanya itu, aku sakit kita mau benar-benar membuktikan satu rusak ya, ini menurut yang paham ya sampai itu. Ini kan di tukangnya ini sebenarnya kalau rasa dan di mana pun ya, sebenarnya rasa sebenarnya yang bisa kalau udah ini harusnya kita balik lagi. Kalau di atap ini sebenarnya saya luas, bekas berkreasi, bebas apa muncul bergaya kayak acting gini, muncul ide. Kalau di bawah, karena kalau kelihatan orang lain apa kelihatan bini ya, itu pasti aku kasihan itu tanaman atau dililit-lilit. Sempet pernah saya pernah punya bentuk ya udah serius-serius ya. Dibentuk sorenya apa ya besoknya itu kenapa dipisah lagi, ternyata dibongkar sama istriku,
pisahin lagi. Kasihan banget sih katanya, tanaman di gulung-gulung jadi satu. Iya. Ini soalnya akarnya makin rimbun nih. Gitu pemirsa, makanya saya tuh mungkin di situ ya pengaruhnya, kalau atap ini jarang nampak orang, apa walaupun orang terdekat apa orang lain ya. Bukan saya nggak mau dikritik, maksudnya kadang tiba-tiba kalau bilang nggak masalah langsung berarti ya beraksi, dipisahkan tanpa sepengetahuan saya gitu. Aduh, saya ngerasanya gitu dah. Orang melihat ngerasa kasihan, saya juga merasanya waduh, udah capek-capek saya membentuk ikal-ikalan gitunya. Ini sambil curhat-curhat curcol lah sedikit, nggak masalah ya pemirsa ya. Siapa tahu ini pemirsa bermanfaat bagi pecinta apa penghobi tanaman ya. Salam-salam saja ya sesama sehobi ya. Ini sengaja dibikin kayak ini ya, kayak di apa namanya itu, kalau di bedong. Nah mungkin itu juga ya fungsinya bocah kecil di bedong itu, biar enggak apa ya, biar bisa terarah dari kecil semenjak dini. Ini justru saya juga terhitungnya masih dini lah, segini mah ya. Kalau batangnya udah gede itu baru susah pemirsa. Oke, nanti saya lanjutkan di media yang ini yang besar. Jangan lupa like, subscribe ya, subscribe, komen dan share-nya pemirsa ya, agar channel saya ini bisa sama-sama berkembang teman-teman juga sama hobi kreator. Oke. Ini tuh mulai netes-netes, ini keringet di hidung. Apa-apa pemirsa, saya tinggal sedikit lagi nih. Yang penting nanti perawatannya ya serius ya, setelah diginiin kan di bedong ya istilahnya ya, kita kasih airnya secukupnya ya, jangan sampai kepanasan. Ini udah mulai kering pemirsa ya akarnya. Kalau saya itu apa ya, ngobok-ngobok tanah tuh langsung pakai tangan langsung ya, cenderungnya gitu, suka nanti kan saya cuci tangannya. Nah terus oke. Ini dibantu dengan media tanah. Oh pemirsa, ini juga harusnya nih, nggak apa-apa nih. Diikat lagi sebenarnya harusnya ya, nggak apa-apa. Tapi talinya terbatas, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini jadi cabang dua. Insya Allah targetnya sama ini, nongol satu gitu. Dan batang bawahnya udah membulat tadi ya, lumayan cakep sih, sama akarnya udah banyak gitu. Dulu itu targetnya pengen gitu di akar tongkrong, akar apa ya, targetnya program akar tongkrong itu ya, tapi kok masih kecil. Terus dipikir-pikir kok maksudnya ditimbang-timbang ya, akhirnya diginiin dulu dah, disatuin.
aku korbanin jadi satu. Ya pemirsa ya, terima kasih sudah mengikuti saya berkebun ya di lahan ini. Iya, dapat rumah itu pemirsa. Ya saya siram-siram terus setiap hari ya, kalau enggak pagi sore gitu. Ya pemirsa. Oke. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya.